Obong api. Mantap. Pukul 16 lewat 5 menit, persiapan melintas langsung kereta api Kuto Jaya Selatan. Hari ini hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, akhir tahun ya. Kita abadikan nih. Iya, Kuto Jaya Selatan dengan CC201. Tugas yang berdinas di rumah sinyal Bapak Ahmad Qosim. Iya, Bapak Ahmad Qosim mengakhiri dinas siang ya, pada akhir tahun 2023. The best. Berhenti kan dia? Rodaya tambahan. Jadi di. Oh berarti salah teknis, gigi mungkin. Iya nggak bisa dia PP barusan. Saya masih ini saya Pak Asep tuh. Kayak Pak Asep sebelah sana. Kumpul di taraf mat ngebet kumpul. Ah, teka tinggali aja, ada yang lock red wae ya namanya. Ada lock red. Ya kelihatan eh. Kayak Pak Asep tapi. Teka tinggali eh. Turun. Turunnya. Sampai rangkaiannya. Mana ini? Rangkaian Argo Cirebon. Oh, sinyal ngacung ya, semboyan 5 telah diberikan oleh Bapak Ahmad Qosim. Persiapan diberangkatkan kereta api lodaya tambahan dari Solo tujuan Bandung dengan rangkaian menurut Kang Ahmad ini rangkaian Argo Cirebon. Thank you.
Kedipkan atuh Pak. Wes mantap. Ya, lo daya tambahan. Oke. Kosongnya kosong, eh. Kosong, eh. Wah, ke Bandung bisa naik iya ya. 80.000. Eh, iya kalau yang ekonomi kalau nggak salah 95 ya? 95. Yang ekonomi ya? Oke, terima kasih masinisnya luar biasa, ramah banget ngasih dim semboyan. Oke, sinyal ngacung sudah diberikan semboyan 5 oleh Bapak Ahmad Qosim yang dinas di akhir tahun. Minggu 31 Desember 2023. Argo Wilis Renshot. Oke, terima kasih masinis asisten Argo Wilis menyapa dengan semboyan 35 ya. Dua kali di kita menyapa, di rumah sinyal menyapa. Saya selamat, lancar jaya buat semua yang ada di dalam. Selamat menuju tahun 2024. Tepat pukul 17.54 menit menjelang azan maghrib di akhir tahun. Hari ini hari Minggu tanggal 31 Desember 2023. Persiapan masuk kereta api Pasundan dari Surabaya Gubeng tujuan Kiara Condong. Dengan masinis Abah Nanang Erlan ya. Ini yang nunggunya udah banyak banget nih. Jadi biasa abis ini maghrib langsung pada pulang. Oh, banyak rail fan ya. Ya, kita sengaja ya tidak kumpul karena memang kita jaga jarak ya. Itu ada Kang Ahmad Kosasi CB juga. Pokoknya ini semua rel fan Cibatu yang merindukan Abah Nanang kumpul semua ya, sama seperti kemarin masinis-masinis ramah. Ada Bapak Herisup lewat langsung dicegat. Abah Nanang kemarin bawa lodaya juga. Ada Bapak, pokoknya banyak ya masinis-masinis Rama kru Daup 2. Luar biasa.
Waduh, ada pengecekan apa ya? Petugas dinas di rumah sinyal, Bapak Ahmad Qosim siap memberikan semboyan 5 ya. Ya, ini momen Bapak Ahmad Qosim dinas di akhir tahun ya, betul-betul akhir tahun karena hari ini tanggal 31 Desember 2023. Iya, sinyalnya udah ngacung. Kita lihat. Ya, pukul 18.00. Siap diberangkatkan kereta api Pasundan ya. Teman-teman sudah nunggu di sana banyak karena memang ini lokomotifnya Suford Kobong ya. Cuman kita nggak tahu, pokoknya kita dapat kobong apa enggak, kita tetap mendoakan semua para masinis, khususnya Abah yang lagi dinas bersama rekannya, sehat, selamat, lancar, jaya pokoknya. Gerak ya. Kobong api. Mantap. Terima kasih untuk Abah Nanang Erlan. Gerak-gerak, Ya, kita doakan sehat, selamat, lancar, jaya buat Abah.